titik api ada. Nih. Tuh. Oh, airnya banyak ya. Ya teh cai, guys. Cai. Jadi kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel Prima Ngoprek. Oke sahabat, di kesempatan kali ini Prima Ngoprek ingin memperbaiki motor Vespa. Jadi motor Vespa ini mati sahabat. Mati tiba-tiba ketika digas, ngecos, parum. Nah, untuk langkah pertama kita membuka dulu busi dan kita cek di bagian pengapian. Kita cek pengapian dari busi, sahabat. Titik api ada, kita cek di bagian karbu. Bagus, saya penting tidak bisa balik. Iya. Ting. Nyata tuh. Nah, sahabat, kita cek dulu di bagian bensinnya, sahabat. Bensin keluar, tapi ini ada kelihatannya ada air, sahabat. Nah, sebaiknya kita cek dulu di bagian tank. Tinggalin api ya, dari kita kasih kursi.
Nah, kita keluarkan bensinnya semua, sahabat. Kita kuras dulu di bagian bensin. Nah, sahabat, ini sangat jelas sekali, sahabat. Jadi ini si tank bensin kemasukan air. Tarik, oi. Nah, sahabat, ini bukan bensin nih, ini adalah air. Jadi daripada banyak bensin, ini kebanyakan air. Jadi pantas gak bisa hidup. Bener, oi, lo bacaian. Nah, sahabat, banyak air. Nah, sahabat, sudah terlihat tuh. Ya. Nih. Tuh. Oh, airnya banyak ya. Ya teh cai, guys. Cai. Jadi kebanyakan kebanyakan hujanan ya. Cai pantas santu hirup anjing. Misahnya cai mah. Dingin, penuh isen. Thank you.
bagus saya. Bekas cai. Cari. Langsung.
Nah, jadi sahabat, permasalahan motor ini dari karburator yang kebanyakan air. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.